Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya sudah agak akan ada perkara yang tak best berlaku. Selepas sejam Nahyadin Mak Yassin mengumumkan beliau mensahkan bahawa beliau menawarkan jawatan yang sangat tinggi kepada Khairi Jamaluddin, sekiranya Khairi Jamaluddin masuk Bersatu. Saya dah agak benda begini akan terjadi, pasti akan akar umbi sakit hati yang dah lama berhempas pulas menangis, sama-sama naik, sama-sama turun bersama Muhyiddin. Kenapa tidak dipandang? Tiba-tiba Khairi Jamaluddin yang dulunya musuh, tak payah nak buat apa-apa pun, yang penting masuk Bersatu dapat jawatan. Begitu juga dengan Khairi, dengan Azmin Ali dulu dan juga Zuraidah Kamaluddin, itu juga yang berlaku. Masuk jadi besar terus. Sedangkan ada ramai lagi di dalam parti Bersatu yang sudah lama berjuang dengan Muhyiddin Yassin, sudah lama berjuang dengan Bersatulah. Tapi kenapa awal sangat, baru masuk sudah diberi? Tak belajar kesilapan yang lalu Zuraidah Kamaluddin. Dah dibagi jawatan tinggi, tiba-tiba tinggalkan begitu saja. Akar umbi Bersatu tak senang tawaran Muhyiddin kepada KJ. Ini saya baca daripada satu blogger terkenal Malaysia, Sabudin Husin, sabudin.com.net. Akar umbi Bersatu meluahkan rasa tidak senang hati apabila Khairi Jamaluddin ditawarkan kerusi dalam Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Parti, kerana merasakan ada individu lain yang lebih layak untuk jawatan itu. Dua pemimpin bahagian yang enggan didedahkan memberitahu FMT, tawaran itu tidak disambut baik kerana Khairi bukan ahli Bersatu. Terdapat ramai individu lain yang bekerja keras untuk mendapatkan tempat itu, dan kini ia ditawarkan kepada seorang yang belum pun menjadi ahli Bersatu, kata seorang ketua bahagian di Selangor. Wah, kan aku dah kata, betul, saya setuju ni apa yang dicakap. Saya setuju. Kalau saya jadi ahli Bersatu pun, saya memang tak suka lah dengan begini. Patutnya kalau dia masuk pun, perlu untuk proses dulu, nak tengok dulu dia punya passion, dia punya adakah dia betul-betul berkomitmen, barulah bagi layak atau tidak. Beliau berkata, walaupun Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin mungkin membincangkan perkara itu dengan pemimpin kanan, parti juga sepatutnya melibatkan akar umbi dalam perbincangan sebelum mengumumkan tawaran itu. Apabila tiba pilihan raya, akar umbi lah yang paling banyak melakukan kerja, kata sumber itu. Nah, siapa yang paling banyak kerja? Akar umbi atau orang-orang kanan? Nah, tengoklah. Akar umbi yang paling banyak melakukan kerja daripada bercakap dengan pengundi sehingga memasang bendera dan sebagainya. Nampak tidak elok apabila keputusan sebesar ini dibuat tanpa mendengar suara akar umbi, kata sumber itu. Seorang lagi pemimpin bahagian dari Negeri Sembilan pula menjangkakan parti akan menawarkan Khairi kerusi pada PRN jika beliau menerima tawaran Muhyiddin. Ini akan mengecewakan ramai ahli yang mungkin berharap diletakkan sebagai calon pada PRN nanti, katanya. Tindakan sedemikian mungkin menimbulkan protes dalaman dan mengancam perpaduan parti, tambahnya lagi. Bagaimanapun, seorang MPT yang enggan dinamakan berkata tawaran itu adalah langkah yang positif yang menguntungkan parti. Katanya, kami akan menghadapi pilihan raya di 6 negeri, jadi mempunyai seorang seperti Khairi di pihak kami adalah baik untuk parti, tambah beliau. Oke, so apa pendapat anda? Adakah anda juga bersetuju dengan saya bahwa benda itu tak sesuai, tak elok untuk dibuat dengan segera, dengan tergesa-gesa, tak baik untuk parti? Anda boleh komen. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.
Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Tengah sarapan, beberapa donat. Satu donat lagi. Dan pastinya Nescafe Stop. Sedap. Syukur kepada Tuhan, masih dapat bangun dengan sihat. Bukan apa, saya hanya ingin berkongsi kepada komen daripada salah seorang daripada viewer saya. Dia kata, cepatlah serbu rumah-rumah mereka yang mau disiasatu. Serbulah cepat rumah Tun Mahathir, serbulah cepat rumah Daim Zainuddin, begitu. Lepas tu semualah disuruh serbulah. Pada pendapat saya, bukan mudah untuk serbu menyerbu ni. Perlu ada betul-betul waran. Kedua, perlu ada betul-betul fakta, kes. Perlu ada betul-betul risikan. Perlu ada betul-betul siasatan yang cukup untuk pergi serbu rumah Mahathir kah, rumah Daim Zainuddin kah, rumah Muhyiddin kah, rumah siapa-siapa sajalah. Bukan mudah. Tapi walaupun begitu, memang pernah dilakukan juga penyerbuan-penyerbuan begini. Contohnya, Menteri Sumber Manusia baru-baru ini, rumahnya digeledah, diserbu, pejabatnya digeledah, diserbu untuk siasatan mencari wang yang dikatakan yang sedang dicari itu. Okey, jadi lepas itu orang cakap, rumah Mahathir sebenarnya ada ruang bawah tanah. Ada ruang bawah tanah, ada bunker di bawah rumah Mahathir untuk simpan juta-juta, bilion-bilion wang. Mana korang tahu ni? Hairan jugalah, banyak betul spekulasi, ciptaan-ciptaan. Semua itu selalu terfikir di dalam TV lah. Tapi tak mustahil kalau benda tu ada, tak mustahil. Cuma saja tak ada bukti. Kalau di bawah rumah Mahathir itu ada pejabat, ada bangka, ada wang berjuta-juta dalam duit siling kah? Tak kisahlah. Ada atau tidak, tidak dapat dibuktikan, tapi tidak mustahil. Lepas tu ramai juga kata sebenarnya Mahathir ada satu pulau sendiri, tempat dia simpan duit. Hai, pelik-pelik bin ajaib. Tapi benda-benda begini tak mustahil terjadi. Walaupun begitu, tak ada bukti. Jadi, kerana tak ada bukti, anggap saja tak ada. Semua itu anggap sajalah lawak di pagi-pagi kah, cerita lucu-lucu kawan-kawan kah, hanya pelengkap cerita yang tak ada kah, begitu sajalah. Janganlah percaya benda-benda yang tak ada. Walaupun begitu ya, ada juga banyak lagi spekulasi timbul. Kononnya Mahathir ada gua. Ini lagi pelik lah. Ada gua di rumah untuk dia melarikan diri sekiranya dia ditangkap. Lucu. Okay, so berbalik kepada yang tadi, sama ada Mahathir diserbu rumahnya atau tidak, boleh saja, cuma saja ada proses yang perlu diikut. Ada jalur-jalur perundangan yang perlu diikut. Kerana Malaysia ini negara berdaulat, negara ada undang-undang. Kita bukan negara tak ada undang-undang. So semua nak ikut undang-undang lah. Okay, sama ada Mahathir ada wang berbilion-bilion diikat dalam wang tunai kah, macam manakah, tak pasti. Bukan tak ada, saya kata tak pasti. Jadi sebab tak ada bukti. Walaupun banyak orang klaim, cuba ada, tapi tak tahulah ada atau tidak. Okay? Jadi kita, saya sebagai admin The Twin TV, saya ingin jelaskan kepada semua bahawa benda-benda yang tak ada bukti jangan percaya, tapi tak mustahil. Dan kita biarkan SPRM, PDRM yang menyiasat kes ini, mereka lebih berwibawa, mereka lebih ada integriti, mereka lebih ada kelayakan untuk membuat siasatan semua perkara ini. Okay? So biarkan mereka buat kerja mereka. Kita doakan semoga mereka dapat buat kerja dengan baik. Bye-bye.